Halo semuanya, kembali dengan aku, Arya 404, dan kali ini kita akan bermain game Euro Truck Simulator. Udah tau lah gamenya gimana kan? Pasti udah tahu kalian. Ya, benar sekali. Jadi supir truk. Oke. Mending langsung gas aja kalau gitu. Let's go. Tunggu sebentar. Nah, let's go. Itu kan gue bermain ya, jadi kayak masih tutorial gitu. Nanti baru bisa online kayaknya. Salah pencet aku. Kayaknya nanti baru bisa online. Soalnya masih tutorial atau apa gitu. Tunggu sebentar. Bentar guys. Let's go. Halo Bang, what up? Oh no, aku nabrak. Halo, 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 welcome, welcome. Orang mau mulai dan nabrak orang aku. Sorry ngelamun. Guys. Harusnya tuh kalau kalam tuh ambil sebelah sini, bro. Nah, halo semua, welcome welcome. Deng deng deng. Kayaknya aku nggak butuh side mirror deh. Nah, yang sebelah kanan aku butuh. Oke. Apa bang? Ya, Euro Truck Simulator 2. Nama gamenya Euro Truck Simulator. Bermulai ya? Iya, bermulai. Ini masih misi pertama ini. Ntar aku kecil suaranya kali ya. Kegedean kayaknya nih. Gede banget suara ini ya. Truck engine-nya. Ini aja dah. Jadi 30%. Nah. Baru mulai, baru story. Kayaknya baru story dulu, abis itu bisa ini dah, baru bisa online nanti. Eng. Selebeo. Masih jauh kah ini? Berapa kilo lagi BTW? Gak ada tanda berapa kilo lagi. Wah! Ternyata 200 kilo anjir harusan. What the hell? Kilo anjir. Gak ada lah ya. Oh, ngebel ini. Oke. Bang itu pakai green screen enggak? Enggak, itu enggak pakai aku. Pakai ini aja, pakai filter di software Nvidia, makanya bisa ngeblur gitu. Aku pakainya filter di Nvidia. Wait a minute. Apakah aku kebalik jalannya ini? Ini ke sini kan? Tunggu sebentar. Oma.
pakai ini, nggak pakai green screen, cuma ya udah pasang filter doang sih di backgroundnya biar ngeblur gitu. Halo, 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 Ahmad. Kalau di luar negeri itu kalau yang jalannya lemot tuh di sebelah kiri ya kalau nggak salah ya, di luar negeri itu. Sebelah kanan ya, ambil kanan. Nah. Ini berapa kilo sih? Penasaran aku. Ke situ, ke apa? Sesinya itu lah pokoknya. Susah bacanya. Nyabrak aku. Bang, gimana cara nulis di live chat? Itu barusan nulis. Wah, ini kalau pakai steering wheel enak kali ya. Pakai setir yang harganya 5 jutaan tuh. Ini juga belum install mod sih, makanya grafiknya agak kurang ya. Tujuan gamenya nganter barang. Tujuannya nganter barang ini. Nganter barang. Ya kali orang di dalam box ini. Oh. Ya kali orang masuk di ini di dalam kontainer. Gila-gila. Halo bang, halo bang, halo Kiki. Halo Kiki, welcome, welcome. Ngeng. Jadi 7 orang, yoi. Welcome semua, welcome. Weh, lu belok. Iya, gak salah sih. Sumpah bro, truk lama banget gerakannya. Tidak kencang sama sekali. Masih jauh kawan. Masya Allah. Masih jauh banget. Delapan lima.
steering wheel berapa ya harganya yang paling murah ya? 10, iya welcome semua. Bang, besok live kah? Besok live. Nanti gamenya ini ku kasih mod juga, Pak. Besok aku live ya. Wait, ku lihat dulu. Ini emang aku harus lurus, loh. Ini gimana dah? Mapnya ini. Ini aku salah arah atau gimana? Ntar cuy. Ini aku yang salah arah atau emang aku yang mabuk? Live-nya kira-kira sampai jam berapa ya? Sampai jam 11 mungkin. Oh ya, aku ini boleh nggak teman-teman? Aku mau restream dulu bentar. No. Streamingku aman kan, nggak buffering kan, btw, ini kalian. Soalnya aku nyoba pakai OBS, kadang buffering kalau pakai OBS. Suomi, Euro Truck Simulator. Aku boleh nggak teman-teman ini? Apa restream dulu? Waduh, maaf bang. Oh no, oh no, oh no. Bang, oleng dong. Gas, oleng kita. Oleng nih. Anjas. Mantep bang, yo, abrak. Mamanya lah, ya Allah, rusak dong mobilku. Nah, ini mah kalau aku main online sih udah di klakson sama orang nih. Terang, mapnya kita harus kemana dah? Masih bingung ini tandanya yang mana, loh? Kita harus ke sini. Atau kemana? Yang merah sama yang hijau tuh buat kuning buat apa? Atau aku emang belum ngambil job. Tunggu sebentar. Job, current job. Empty pallet. Destination transit net. Iya, ini Jerman, di Berlin, bener. Benar. Ternyata ya, oke. Ternyata aku salah jalan. Ya, GG. Pesan tidak dihapus. GG, aku salah jalan. Ternyata kita harus ke sini, bro. Nih. Berarti aku harus ambil jalan sini terus ke sini. Wah, muter jauh ini mah. Maksud supirnya agak nembak. Sim nembak. Sorry, sorry.
L1. Nah. Oke, let's go lanjut. Jerman. Emang tadi aku milihnya di Jerman di awal-awal. Bisa milih Polandia eh. Ya, Polandia terus Austria aku milihnya tapi Jerman. Ini tempat kayak tahu dah aku di apa namanya tuh? Autobahn atau apa ya? Autobahn atau apa gitu. Ya enggak sih? Kalau di Relief jalan itu namanya. Nama jalannya kalau di Relief tuh kalau salah Autobahn atau apa kayak itulah. Pakai ya. Aduh ketabrak gua. Masuk jalan tol. Aku muter-muter nih. Terjauh berarti aku. Ntar kalau yang buat truk yang mana ini? Sama aja deh. Bang! Hampir ku tabrak mereka. Oh, ini harus bayar jalan tol lah ini ya. Enter or X. Ah, jadi lewat jalan tol lagu ini, Pak. Jalan tol. Halo bang, halo halo. Ya Allah, lambat banget dia jadi emot. Halo, welcome semua yang berjain. Berarti aku harus belok sini ya. Oh iya bener, aku harus belok sini. Aku harus belok sini buat ngambil ke kiri nanti. Oh my god, 12.
Bentar. Kayaknya aku salah jalan ya. Tapi udah amat lah, gasnya. Kayaknya aku salah jalan. Oh enggak, aku enggak salah jalan. Bener. Nice. Okay, let's go. Wrong way, violation. Aduh bah. Abis duitku kena ini mah tilang mulu. Abis duitku. Aduh, kurang berapa kilo? Wah, jauh. Masih jauh, amat sangat jauh, Mas Ian. Speeding, aku kena tilang speeding, katanya ngebut. Batas maksimal 70 sih, pantasnya kena tilang. Top speednya berarti 90 km per jam. Habis itu belok kiri, mentok belok kiri. Pertigaan belok kiri.
dermaga. Truk rusak. Saya menembak. Saya menembak. Sorry. Cara asen gimana ya? Cara set kekenal gimana tuh? Ntar ada gak settingannya di option gitu cara kibatan ya? Gimana cara send ke kanan? Hah? Iya, gimana cara send ke kanan? Cara lampu sen ke kanan itu game apa? Ini namanya Euro Truck Simulator. Nama gamenya Euro Truck Simulator. Trailer bukan mana ya? Hazard. Hazard warning F. Terus? Gak ada ya, berarti kayak warning doang adanya. Nama gamenya Euro Truck Simulator. Euro Truck Simulator nama gamenya. Aya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 y
Alhamdulillah nyampe juga akhirnya di tujuan. Udah nyampe cuy. Finally. Setelah nyasar. Bukain dong pintunya, Bang. Salah jalan. Ya Allah, salah gudang ternyata aku. Ternyata aku salah gudang, anjing, anjing. Ternyata aku salah gudang, kambing, kambing.
ya kah? Rel Kalina ini? Apakah benar yang ini kawan? Salah juga, bukan yang ini. Oke, bentar. Kayaknya butuh map yang lebih gede deh. Map yang gedean. Nah. Ini kan enak, tambah gede. Bang, paket bus, ini paket kargo ini. Ini paket. Oh pake. Belum punya. Harus oke, mod deh kayak bus tuh kalau nggak salah. Iya, harus kayaknya kalau pakai bis tuh harus ini, harus install mod gitu. Harus nge-install modnya. Waduh, nabrak. Walawe. Ya. Where we need it. Flag on your map. Okay. Mari kita merparkir. Bang, saya selalu masih beras tapi di pantai mendung kayaknya bakal. Nggak apa-apa, main aja. Namanya juga apa namanya? Nyaman juga ini lagi belajar kan. Sama, aku dulu juga di pantai kok. Emang gitu. Awalnya di pantai emang. Ini sih agak PR sih ya. Harus parkir nih truk ya. Agak susah ini mah. Oke, kita lurusin dulu sini. Nice. Gak gitu, sabar. Emang gitu kok awalnya main tuh dipasti dibantai di awal-awal. Neraka emang gitu. Harus ini sih, kalau mau solo tuh harus belajar netral. Combo mah nanti-nantian dulu aja. Ini gimana sih? Oh, belok sendiri sih terduh. The heck? Bang, kenapa yang tadi belok-belok sendiri, bang?
karakter ini susah sih. Ntar, jangan di skip dulu. Aku pengen nyoba markir. What the fuck? Susah banget parkir truk doang. Ntar cuy. Balikin nol. Pindah cam. Tuh, kenapa yang belakang belok-belok sendiri deh. Ah, suka sekolah-sekolah bang. Ini gimana cara parkir apa namanya? Parkir truk. Au. Oh. Ini udah lurus bannya kan? Oke. Susah banget. Bang, berubah ternyata Optimus. Waduh bang. Bentar bang. Aku lagi pusing bang. Ini gimana cara parkir truknya bang? Susah banget anjir. Bang, gimana pas main game horornya bisa dengar suara abang? Masih ada kok gamenya? Nggak aku mainin gara-gara kalau main itu jadi aku nggak bisa ngobrol sama kalian. Susah. Oke, kalem-kalem. Pak, kejauhan. Kejauhan, kejauhan, kejauhan. Lanjut lagi. Bang, yuk, ban, smarter terlihat bisa, tapi gimana cara bikin jadi keren? Itu pakai mod, ada kok di sini modnya kalau salah. Itu pakai mod gitu. Kalau nggak salah ya. Alamak, salah jalan, salah arah. Abang keselnya mati terus. Oh, udah enggak, udah aman. Salah. Bang, aku punya game itu. Mabar ya, mabar kalau mau. Kapan mabar ya? Susah banget parkirnya, udah aku skip aja lah. Gak kuat aku. Dah. Late. Oke, maaf aku telat. Pamit. Oke. Thank you udah mampir, baby. Makasih udah mampir. BTW teman-teman streamingku buffering nggak? Nggak kan? Aman ya? Continue. Terima kasih. Ntar nggak kelihatan, harus kubuat go OBS-nya di sini. Astramadi, makasih. Udah skir cap. Udah subs, makasih. Udah subscribe. You'll be able to move freely and run your business from here. Okay. Good luck. Thank you. Punak job lagi.
15 Berlin ke Rostock. Paling mahal mana paling atas? Let's go. Take a job. Kita apa namanya grinding dulu. Besok bakal ku install kayak mod-mod lainnya gitu biar grafiknya lebih bagus. Soalnya tadi mau install modnya, gede modnya. Wanjir, ini dua ini. Iya dong. Ini dua apa namanya? Gitu ya, Gawang. Bukan, bukan. Namanya Euro Truck Simulator. Jadi ini kita, jadi Super Truck. Kayaknya ini bakal nabrak sampingnya. Jadi aku mau jadi jalan aman aja. Holy shit, berat banget truknya, sumpah. Sumpah truknya berat banget. Gak ngotak. Truknya apa? Bawaannya? Iya sih, kurang bawa dua gitu. Lampu hijau, gas. Anjay, jago aku. Bang, sapa aku. Halo Rafael. HP aku mati. Halo Rafael. Lihat map dulu teman-teman. Berlin ke Rostock. Rostock. Oke, Rostock. Bang main Garden of Ban Ben. Apa itu? Apa merasa sabar cuy. Granny udah pernah kok kemarin, kalau nggak salah. Kita jadi apa namanya? Jadi supir yang bijaksana. SeaWorld Escape? Belum pernah, belum pernah. Salah kota mana bang? Malang, Malang.
Oh lala. Oh no. Abis itu kita belok ke kanan. Eh kiri, betul. Kita belok ke kiri abis itu. Kunaon, kunaon. Ini ambil jurus ini kan? Oh iya bener. Jadi super terkang. Salah pencet aku. Ini tanggal berapa ya kak? Kan ada di HP sendiri-sendiri ada. Weh, ditilang aku. Karena aku jadi tilang kan? Oh no, abang. Aku kena tilang kan jadinya? Kan di HP masing-masing ada tanggalan. Ah, lihat wajah aku dulu. Nanti besok aku mau ke kebun datang. Hati-hati. Nanti besok kalau gitu. Bahkan nanti aku besok mau ke binatang, aku mau tidur. Oke. Silakan tidur. Aku nak nganter barang dulu. Masih jauh soalnya. Ya, kalau bacaan aku happy loh. Iya ke? Bohong. Masih jauh cuy, masih kurang 170 km lagi buat nyampe ke tujuan. Jauh banget. Pedes ya. Mataku pedes. Makasih udah bacain tulisan aku. Makasih banget, aku happy dong. Oke. Apa itu? Head. Hah? Head like you said offense. Ini apa? Ini buat apa? Waktunya tinggal 1 jam, tinggal 2 jam. Harusnya kakak kalau baca tulisan aku happy banget karena aku nggak pernah dibacain. Waduh, waduh,
Oh gitu. Jam berapa? Kan di HP masing-masing ada jam berapa? Tinggal geser ke atas itu jamnya kelihatan. Nama gamenya apa? Euro Truck Simulator. Woi, kabar. Nama gamenya Euro Truck Simulator. Akronnya di mana di sini? Di sini. Terima kasih, aku nanti mau download. Oke, sama-sama. Ntar mari kita cek apa masih jauh. Masih jauh lagi kah? Oh iya. Dikit lagi. Kotanya apa? Apa ya tebak? Ayo tebak dulu apa? Ada polisi kenapa? Loh. Aku kena tilang. Laku apa, Bang? Ngapain truknya nganterin barang, ada paket. Pergi aja ke bawah ya dadah. Oke, makasih udah mampir ya. Oke, ini maksimal speednya emang 90 km ya semua truk ya, lambat juga. Bawa ada oke, silahkan. Udah malam cuy. Jam berapa? Jam 10 malam. Lagi nyampe nih. Apakah tepat waktu? Sepertinya iya.
pelan-pelan Pak Supir, ya eh. Pelan-pelan Pak Supir. Kalem-kalem Pak Supir. Eh, nabrak Pak Supir. Kok enggak? Alamak. Maaf, Bang. Baru bilang pelan-pelan Pak Supir nabrak, udahan bangke lah. Aduh. Ya gimana ya? Magang, masih magang. Masa ini masih super magang? Mohon maaf. Sorry, I'm in a hurry. Yeah. Excellent. Excellent. Materiku habis. Apa orang nih? Apa rahasia rahasia? Rahasia rahasia. Skill. Dapat skill juga ya. Weh, pencet. No 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 no. Auto cancel. Brah. Brah. Pencet. Ini upgrade. Rahasia 12.000, tapi tak ada duit. Gimana? Apa? Oke. Loh, kok ambil semua? Jangan diambil. Udah aku bilang rahasia, 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 rahasia. So joyful, oke. Udah marah, eh udah merah, capek videonya, aku mau lanjut. Adiknya videonya merah apa ya, merah? Nanti aja lah. Nanti saja kalau gitu, upgrade skillnya mending ke job lagi. Grinding. Oke, tadi kita harus kemana? Harus nganter ke... What the hell, tadi harus kemana ya? Wait, wait, wait. Tadi aku harus kemana? Rostock lagi. Harus nganter ke Rostock.
Rostock. Oke. Okay. Kak, aku perempuan jadi aku cantik apa enggak? Enggak tahu. Enggak tahu. NBFC. Kakak denger aku cantik atau jelek? Jelek. Kakak nggak baca tulisannya aku. Udah aku baca barusan. Waduh, Pak Pol. Maaf, Pak Pol. Udah aku baca barusan. Gede-gede kata semua aku bilang cantik di sekolah aku menurut kebutuhan cantik kok ya mana saya tahu, saya kan tidak sekolah di Anda, saya kan tidak satu sekolah, saya kan dah lulus malahan. Sekarang ya kayaknya aku bisnis off dulu ya, mau install mod-modnya sama yang lain-lain biar lebih mantep gamenya. Halo bang, gue balik. Halo halo, welcome back, welcome back. Yoi bro, pindah ini bro, pindah profesi. Apa itu neraka bro? Fuck neraka men, fuck kata gue teh. Semangat cari penumpang ya bang. Bang, orang gila mana mau naik ini ya bang, mau naik kontainer. Semangat ini bang, semangat cari box buat diantar. Hantu penumpangnya. Ini belum ini soalnya, belum aku kasih mod atau yang lainnya, jadi grafiknya masih kurang bagus. Weh. Semua orang bilang aku cantik sekolahan, aku udah bohong tuh tadi aku mau keluar maaf.
Ya. Ah. Aman, aman, aman. Crash vehicle fans. Ada yang nabrak gini kah? Harus harus fokus nih beloknya biar nggak nabrak. Nah, aku udah lihat kok ada yang nabrak, ada ini yang nabrak bokongnya, nabrak apa namanya kontainernya. Jauh kayak pin, masya Allah, jauh banget. Caranya live gimana? Caranya live, kalau dari PC pakai OBS atau Streamlabs sama aja, justru minta akses ke YouTube-nya. Kalau nggak salah sehari baru dikasih, udah, justru live. Kalau dari HP nggak tahu aku, nggak pernah nyoba soalnya. Kita lihat ada kayak ada mobil, kayak mobil. Emang ada mobilnya kan ini nih, jalan raya. Speed evaluation alamak, katanya ngebut kena tilang lagi. Ya, percaya kok aman-aman. Tenang-tenang, aku percaya aman-aman. Terus ambil sini. Itu 80 derajat tuh apa suhu mobil mesinnya kan? Red pocong lagu gak lagi nggak bohong. Iya, aku percaya, aku percaya. Mana tuh? Tuh. Masih kurang 229 km lagi buat nyampe ke tujuan. GG. Masih lama.
Masih jauh. 200 km. Oh, ada ambulan. Ada apa ini? Apakah ada kecelakaan? Gunung Sebumi. Apa sih? Kelewatan. Apa yang kelewatan? No! Kelewatan pocong. Ini sampai tujuan aku ini ya. Aduh. Ini sampai tujuan aku off stream kayaknya. Dia minta penumpang deh. Waduh, mana tuh? Tuh ada tuh. Ini belum gajian, tapi duit udah habis. Karena tilang lah, kena nabrak. Nabrak pagar lah. Kayaknya dia mau numpang di mobilnya. Gak apa-apa sih nih, suruh ini, suruh nge-stop dia. Nanti aku kasih tumbangan. Pahala, pahala. Dapat pahala nanti. Sembilan puluh kilometer lagi. Let's go.
Masih jauh kah? Oh, hampir nyampe kok. Udah kelewatan belum? Masih jauh. Masih kurang 100 km lagi, kurang ya. Uang kakak dicuri itu sama penculik. Dia pakai kunci yang bagus. Sama suka bohong, gak bohong. Aman aja. Duitku di bank, aman. Tapi kok kelewatan dong? Apanya kelewatan? Aku udah subscribe. Makasih, makasih Safira. Makasih, makasih. Ya, aduh. Ay. Kak baca dong, kan udah aku baca barusan. Kan aku baca barusan. Mau nyampe, iya udah mau nyampe. Kamu gak lihat lurus aja. Waduh, gak kelihatan tadi soalnya. Bernyampe cuy. Dah langsung ya, udah terobos. Let's go. Walawi.
Maaf bang. Bang, maaf bang. Gak sengaja gue bang. Nah ini sih, wajir, rusak dong. Bisa sampai aku main online kayak gini sih diamuk warga sih. Lihat dong, udah aku baca dari tadi lo padahal lo. Astagfirullahalazim. Boleh. Kamu nggak lihat penjurunya dia pakai ngintip nomor ah? Nomor apa? Oke dah. Oke, mumpung udah nyampe juga, aku mau udahan dulu. Besok siang aku bakal lanjut lagi, bakal aku install dulu mod-modnya yang bagus-bagus yang dan yang lain-lainnya. Thank you udah mampir. Sarvira, makasih udah nge-stay. Ya oke, aku dan dulu makasih dan besok siang kayaknya jam berapa ya? Jam-jam 10-an pagi paling streaming ya mulai. Bye bye, makasih dan selamat malam. Goodbye. Bentar.